berbaloi ke beli DJI Osmo Pocket pada tahun 2020? 5 kelebihan dan 5 kekurangan mengenai DJI Osmo Pocket. Assalamualaikum dan salam sejahtera korang. Hari ini aku nak bercerita sikit mengenai kekurangan dan juga kelebihan yang ada pada DJI Osmo Pocket pada pengamatan aku setelah aku gunakan lebih kurang 9 bulan. So dalam 9 bulan ni aku dah gunakan DJI Osmo Pocket ni merata juga di Malaysia, di UK, di Europe dan juga di Dubai, di mana tempat yang aku menetap sekarang ni. Kalau kita tengok tempat-tempat ni semua berbeza dia punya dari segi iklim dan cuaca. Di Malaysia panas dan lembap, di UK, Paris sejuk dan kering, dan di Dubai pula panas dan kering. Jadi dia dah mengharungi pelbagai cuaca dan musim. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok balik beberapa butiran yang ada pada DJI Osmo Pocket ni. DJI Osmo Pocket ni telah dilancarkan pada hujung 2018 dan mula masuk ke Malaysia awal tahun 2019. DJI Osmo Pocket ni adalah 3-axis stabilized handheld camera, mempunyai saiz lebih kurang 12.19cm kali 3.69cm dan 2.8cm, dan beratnya sebanyak 116 gram sahaja. Kamera ini mempunyai kebolehan untuk merakam video sehingga 60 frame per second bagi resolusi 4K dan 120 frame per second bagi resolusi Full HD ataupun 1080p. Menggunakan storan jenis microSD dan mempunyai capacity maksimum storan sebanyak 256GB. Jadi hari ini aku nak share dengan korang 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan mengenai DJI Osmo Pocket melalui pengamatan aku. Kelebihan yang pertama, saiz yang kecil dan tata cara setup yang cepat dan mudah. Dengan saiz dia yang kecil ni, korang boleh bawa dia ke mana-mana. Dan sesuai dengan nama dia, Osmo Pocket, kau boleh letakkan dalam poket baju ke, dalam poket seluar ke. It's so easy. Selain daripada saiz, one of the best about this camera adalah nak setup memang cepat dan mudah. Kalau kita tengok kurang daripada 5 saat, pick up from the pocket, on, kan kau dah boleh terus ambil video dengan setting yang terbaik dan juga mutu gambar yang bermutu tinggi. Kelebihan yang kedua, mutu rakaman yang sangat tinggi. Untuk kamera sekecil ni, jangan terperanjat sebab mutu rakamannya boleh mencecah sehingga 4K pada kadar 60 frame per second ataupun Full HD iaitu 1080p pada kadar 120 frame per second. Mungkin ada yang berpendapat kamera-kamera sekarang pun yang canggih-canggih pun dah boleh rekod dalam 4K, berkemampuan untuk mendapatkan mutu rakaman yang tinggi juga. Tapi pada aku, kemampuan stabilizer yang terdapat pada kamera ni memang tak boleh nak challenge. Even though kamera-kamera mahal seperti iPhone 11 Pro ataupun Samsung S20, dia ada built-in stabilizer dalam kameranya, tapi pada aku is no match lah dengan kemampuan yang ada pada DJI Osmo Pocket ni. Kelebihan yang ketiga ialah active tracking. Pada aku, active tracking function ni is a winning point lah untuk DJI Osmo Pocket ni. Walaupun aku jarang guna untuk active tracking ni, tapi function ni memang sangat berguna untuk vlogger ataupun YouTube pemula yang tak punya assistant. Korang boleh gunakan active tracking ni dengan menggunakan DJI Mimo apps yang boleh dikendalikan melalui handphone. Just letakkan saja pada permukaan lantai ataupun permukaan yang rata. Make sure dia attach dengan DJI Mimo apps. Kau boleh select the object for tracking and then the camera will do the rest. Yang keempat, mutu rakaman suara yang baik. Untuk kamera sekecil ni, surprisingly lah, aku agak teruja dengan kemampuan rakaman suara yang ada pada kamera ni. Pada aku sangat bagus, berkualiti tinggi, dan untuk kegunaan basic pada aku tak perlu dah nak gunakan aksesori-aksesori tambahan. Just boleh gunakan built-in recorder yang terdapat dalam Osmo Pocket ni saja. Okay, kita dah sampai dekat first stop kita. Dekat sini kita nak tunggu shuttle bus untuk ke Adventure Center. Di Adventure Center kita akan buat preparation lah, preparation untuk ke atas. So lebih kurang dalam beberapa minit. Okay, stay tuned. Okay, kita dah sampai di Adventure Center, the longest zip line in the world. Lebih-lebih lagi kalau kamera ni digunakan untuk vlogging, mutu suara dia sangat bagus oleh kerana lokasi peletakan mic tu adalah di sebelah hadapan. Jadi rakamannya dia adalah lebih jelas dan lebih baiklah dari segi kualitinya. Yang kelima, aplikasi Pro ataupun manual recording.
Pada aku secara peribadi, untuk kamera sekecil ni, the best feature yang terdapat pada kamera ini adalah kebolehan untuk merakamkan secara mode pro ataupun manual mode, dan kualitinya adalah superb dan amazing. Dengan adanya mod ni, kau boleh control frame per second, boleh control ISO, kau boleh control shutter speed. Dan bila kau boleh fully control tiga-tiga elemen ni, I'm sure kau boleh dapatkan satu rakaman yang sangat berkualiti dan as per cinematic quality. Footage-footage tadi aku hasilkan dengan menggunakan setting mode pro ataupun manual mode. Jadi insyaAllah pada next video nanti aku akan sharing dengan korang bagaimana nak menggunakan setting mode pro ataupun manual mode ini untuk mendapatkan kualiti rakaman seperti yang korang biasa lihat di cinema dan juga movie-movie. Okay, kita dah cover semua 5 kelebihan pada DJI Osmo Pocket ni. Sekarang aku nak sharing dengan korang tentang 5 kekurangan yang terdapat pada DJI Osmo Pocket. Yang pertama, lokasi perakam suara. Okay, untuk pengetahuan korang, terdapat 2 lokasi peletakan mic di kamera DJI Osmo Pocket. Yang pertamanya adalah di bahagian hadapan, betul-betul di atas button record, dan keduanya adalah di sebelah bawah. Oleh kerana saiz Osmo Pocket ni agak sedikit kecil, aku rasa peletakan input mic di bahagian tengah dan juga bawah, especially yang di bahagian tengah ni, agak tidak begitu sesuai. Oleh kerana tendensi untuk kita cover input mic ni dengan tangan yang apabila membuat rakaman tu adalah sangat besar. Sebab kadang kita tak perasan pun bila kita record, sebenarnya input mic tu kita dah tertutup dengan jari kita. Jadi kena berhati-hati untuk membuat rakaman. So aku rasa lebih baik jika input mic ni diletakkan bahagian atas skrin, kerana agak mustahil kalau kita buat recording ni kita tutup skrin di sebelah atas, dan pada aku ianya lebih sesuai jika dibandingkan kepada peletakan yang sedia ada sekarang, iaitu di bahagian tengah. Okey, kekurangan yang kedua yang ada pada Osmo Pocket adalah slow autofocus. Satu lagi masalah yang sering aku hadapi adalah autofocus dia agak sedikit mengecewakan. Kadang-kadang bila kita nak fokus sesuatu objek yang kita mahukan tu, kadang-kadang dia tak fokus. Dia lebih fokus kepada objek yang lebih kontras dengan apa yang kita mahukan. Jadi terdapat sedikit masalah di situ. Oleh kerana juga Osmo Pocket ni terlampau kecil, jadinya skrin ni agak kecil. Bila kita buat rakaman tu, kita kadang-kadang kita tak perasan objek yang kita nak fokuskan tu sebenarnya tak difokuskan lagi. Jadi bila tengok footage balik, dah download balik ke komputer dan sebagainya, baru kita dapat tahu yang image-image yang kita mahukan tu kadang-kadang dia blur dan tak fokus. Okay, pada aku masalah ni sedikit mengecewakan lah. Lebih-lebih lagi kalau kita dah spend masa lama ataupun footage-footage yang kita perlukan tu sangat penting ataupun masa yang kita ada tu sangat terhad. So bila dapat footage yang tak begitu berkualiti ataupun focusingnya agak lari, sedikit mengecewakan. Kekurangan yang ketiga adalah mutu rakaman yang kurang memuaskan pada pencahayaan yang rendah. Secara peribadinya, kalau aku boleh katakan kualiti pada tahap pencahayaan yang rendah seperti dirakamkan pada waktu malam ataupun pada keadaan gelap sedikit kurang memuaskan, walaupun tidak begitu ketara. Namun begitu, nak dibandingkan dengan kamera handphone ataupun kamera-kamera yang medium entry, kalau boleh katakan masih memuaskan. Kekurangan yang keempat ialah ketiadaan built-in Wi-Fi. Sedikit mengecewakan bila aku tahu DJI Osmo Pocket ni tidak mempunyai built-in Wi-Fi. Okay, secara peribadinya aku rasakan built-in Wi-Fi untuk gadget-gadget seperti ni pada masa sekarang adalah aku rasa satu keperluan, kerana pada masa sekarang ni, pada zaman social media, dapat video, dapat footage, nak terus upload kepada social media seperti Facebook, Instagram dengan cepat. Jadi aku rasa sedikit susah kalau kena transfer dulu ke handphone ataupun ke laptop sebelum dimuat naik ke platform-platform social media yang aku sebutkan tadi. Namun begitu, sekarang ni diorang ada keluarkan modul Wi-Fi yang boleh digunakan sebagai aksesori tambahan. Kekurangan yang kelima adalah fixed battery. Untuk pengetahuan korang, bateri yang terdapat pada DJI Osmo Pocket ni boleh bertahan lebih kurang 90 minit ataupun 1 jam setengah kalau kita gunakan untuk membuat rakaman berkualiti 4K. Jadi pada aku, kalau to the whole day shooting, aku rasa sedikit bermasalah lah sebab baterinya tak boleh nak ditukar. Kalau ada bateri yang boleh dibuka dan ditukar dan digantikan dengan bateri baru, dan bateri lama tu kita boleh charge, aku rasa lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana dan lebih lama rakaman boleh dilakukan. Okay, aku rasa
aku dah cover ke semua 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan Osmo Pocket bagi pendapat aku. So mungkin korang ada idea ataupun ada pandangan yang lain, mungkin juga ada yang tak setuju dengan pendapat aku, tak apa, just tuliskan di ruang komen, mungkin kita boleh share sama-sama pendapat korang. So recommendation aku, adakah Osmo Pocket ni masih lagi berbaloi untuk dibeli pada tahun 2020? Jawapan aku, yes. So secara peribadinya, pada pendapat aku, walaupun terdapat kekurangan-kekurangan yang sedikit mengurangkan markah DJI Osmo Pocket ni, untuk amount of money dengan harga lebih kurang RM1,100-RM1,200 Malaysia, untuk gadget seperti ini pada aku ia sangat-sangat sangat berbaloi dengan kualiti gambarnya, dengan kelebihan-kelebihan yang aku telah maklumkan tadi. Pada akunya sangat-sangat berbaloi, walaupun ianya telah dilancarkan setahun lebih, tapi pada aku ia masih valid. Satu lagi ialah masih lagi belum ada kedengaran DJI ingin mengeluarkan Osmo Pocket 2 ataupun version yang terbaru daripada Osmo Pocket yang ada sekarang. Belum ada dengar-dengar kabar ataupun any kabar-kabar angin desas-desus. Jadi aku rasakan untuk tahun 2020 ni masih lagi sesuai untuk digunakan. So tak perlu tunggu, tak perlu tunggu tahun depan ataupun tak perlu tunggu beberapa bulan lagi kalau korang masih nak tunggu this kind of good camera. Pada aku sekarang ni korang dah beli-beli dah dan boleh terus gunakan. So final say, fully recommended. Okay, terima kasih aku ucapkan kerana menonton video ini sehingga habis. Kalau korang rasakan video ini berinformasi ataupun dapat membantu pemilihan pembelian Osmo Pocket korang, sila tekan like, dan jika ada apa-apa persoalan yang lebih mendalam mengenai Osmo Pocket ni, sila tuliskan di ruang komen. InsyaAllah aku akan jawab satu persatu. Dan sehingga kita berjumpa pada video-video yang akan datang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.